diperingati haulia seperti ini, kita mengenang orang-orang saleh, kita akan pulang dari majlis ini membawa taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendapatkan pandangan daripada mereka, orang-orang saleh. Kami di sini, di rumah ini, dididik oleh beliau untuk jangan merisaukan apa yang akan terjadi besok. Takut tidak dapat rezeki, takut anakmu nanti bagaimana, tidak perlu. Justru orang yang memiliki hal seperti itu, kata beliau, adalah orang yang dipertanyakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyenangkan hati orang tua, disuruh jadi keset jadi, disuruh jadi apapun jadi, selama itu halal, enggak haram, diperintahkan orang tua senang. Buang apa yang ada dalam benakmu, senangkan orang tuamu adalah segala-galanya. Humul gom la yashka bihim jali suhum. Mereka adalah golongan orang-orang yang jika hadir di majlis mereka enggak boleh celaka, karena duduk aja dengan orang soleh, Anda sudah mendapatkan berkah.